السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه, وصحبه. وسلم. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah, di malam hari ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin pembahasan tentang akhlak salafus soleh atau kitab Aina Nahnu Min Akhlaki Salaf buku yang membahas kumpulan ucapan-ucapan para salaf berkaitan dengan masalah akhlak dan adab dan juga tentang praktek mereka yang mempraktekkan apa yang termaktub di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, dan insyaAllah buku ini akan membantu kita untuk bisa melihat secara luas tentang akhlak salafus soleh. Bagaimana akhlak mereka sehingga wajar ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka dan Nabi SAW memberikan rekomendasi untuk mereka agar kita mengikuti jalan-jalan mereka salafus soleh. Dan tidak ada jalan yang paling lurus dibanding dengan jalan mereka. Dari kalangan para sahabat, para tabi'in, at-baut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti mereka hingga hari ini. Ya, yeah. Dan insya Allah kita masih membahas tentang bab as-salafu wa min minallahi wa muraqabatuhum lahu salafus saleh dan rasa takut mereka kepada Allah serta rasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada beberapa riwayat yang kita sebutkan. Sudah ada delapan ya, delapan riwayat. Sekarang kita masuk ke riwayat yang ke-9 di halaman 19. Di halaman 19. Bagi yang punya buku cocok ya halaman 19 ya. Taip. Setelah kisah uh, menangisnya Ibnul Mu'barok ya, setelah kisah menangisnya Ibnul Mu'barok karena uh, lampu padam ya, ini luar biasa. Rasa takut para ulama kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita masuk kepada riwayat dari Almarudi ya, riwayat dari Almarudi. Nah disebutkan Waruya Anil marudi, diriwayatkan dari Al marudi qal dia mengatakan qultu li Ahmadah saya pernah berkata kepada atau bertanya kepada Imam Ahmad saya bertanya kepada Imam Ahmad kaif asbahta bagaimana kabarmu pagi ini ya kaif asbahta itu bisa tanya kabar ya tidak harus kaif haluk gitu ya kaif asbahta bagaimana kabarmu pagi ini Taib. Jadi Imam Ahmad ditanya tentang kabarnya. Dan ini menunjukkan bahwa para ulama terdahulu juga sering bertanya tentang kabar masing-masing. Jadi ini yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Ketemu dengan saudara-saudara kita, terutama guru-guru kita, kita bertanya tentang bagaimana kabar. ya. Dan tentunya seorang muslim akan bahagia ketika mendengar saudaranya dalam kondisi yang baik. Disebutkan di dalam hadis Nabi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau kita senang, kita sehat, kita baik, tentunya kita senang juga kalau saudara kita baik. Dan termasuk sifat yang buruk adalah ketika seorang Muslim senang melihat saudaranya berada di dalam keterpurukan, tidak berada di dalam kesengsaraan. Ketika saudaranya senang, dia susah. Saudaranya susah, dia senang. Nah ini ya, penyakit SMS ya. Nah, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Hah, itu, penyakit SMS. Insyaallah. Saya kira SMS sudah ditinggalkan, ternyata masih ada ya. Sampai hari ini, ada orang seperti itu. Baik. Nah ini keliru dan tidak sesuai dengan jalan salafus soleh. Jalan salafus soleh senantiasa bertanya kebaikan untuk saudaranya dan ketika mendengar saudaranya itu mendapatkan kabar yang baik maka dia ikut bahagia ikut, dia ikut gembira dia ikut gembira. Taib. Nah, Al bertanya kepada Imam Ahmad, "Bagaimana kabarmu hari ini pagi ini?" Maka kata Imam Ahmad, "Kaifa asbaha man rabbuhu yutalibuhu bi faraidah." Atau bi adail Batal mamlumna sorfinya karena ada al ya. Baik. Jadi kata Imam Ahmad, kamu tahu sendirilah katanya. Ini bahasa lebih nyantai ya, supaya enak kita paham ya. Kamu tahu sendiri bagaimana kabar di pagi hari orang yang robnya menuntut dia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Artinya kalau kamu berada di posisi saya, gitu, posisi di mana Tuhan saya, rob saya itu menuntut saya untuk melaksanakan kewajiban yang dia telah berikan kepada saya. Saya kasih gambaran gini. Misalnya antum karyawan. Tiba-tiba bosnya bilang, kamu besok selesaikan ini ya. Ya, baik. Dan harus hasilnya bagus. Saya nggak mau tahu. Biasanya bos kan begitu. Saya nggak mau tahu. Tapi nggak semua bos begitu ya. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita berada di pagi hari, ketika bos kita tahu bos kita mau datang? Mau tanya, bagaimana tugas yang sudah dituntut kepada kita? Perasaan kita deg-degan, perasaan kita tidak tenang, sampai bos mengatakan, "Ya, pekerjaanmu bagus." Paham ya? Seperti itu, itu bos. Nah, ini Allah. Jadi, kata Imam Ahmad, "Kamu bisa tahu bagaimana kabar seorang yang pada pagi harinya dia merasa..." Bahwa Tuhannya menuntut dia untuk melaksanakan kewajiban Jadi maksudnya kondisinya tidak tenang Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan rasa takut Salafus soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan bagaimana nabinya menuntut dia untuk melaksanakan sunnah ya, Nabi kita menuntut kita melaksanakan sunnah Bukan menyelisih sunnah Tapi melaksanakan sunnah Nabi bersabda apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil al Wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi menuntut kita untuk ikut sunnah. Ketika ada tiga orang datang kepada istri Nabi bertanya tentang uh, ibadah Nabi alaihi salatu wasalam, maka para istri Nabi menjelaskan ibadah Nabi begini dan begitu, maka tiga orang ini ingin yang satu mengatakan saya tidak akan tidur malam dan saya akan sholat terus yang satu mengatakan saya tidak ingin apa nah saya saya mau puasa terus saya tidak ingin tidak puasa setiap hari yang satu lagi mengatakan kalau saya tidak akan menikah saya akan beribadah terus kepada Allah bagus nih kalau dilihat menunjukkan semangat mereka untuk ibadah tapi nabi marah didengar mereka mengatakan seperti itu didatangi oleh nabi Wasallam dan Nabi berkata kepada tiga orang ini, hal kuntum tak wa kada. Apakah kalian yang mengatakan begini dan begini? Kata mereka iya ya Rasulullah. Niat mereka bagus. Maka Nabi menegur mereka. Nabi mengatakan, saya di malam hari sholat tapi saya juga tidur. Saya puasa kadang juga saya tidak puasa dan saya menikahi wanita. Kemudian di akhir hadits Nabi mengatakan, faman rawi minni. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku bukan golonganku. Coba. Jadi sunnah itu bukan masalah mana yang paling tegas, mana yang paling keras. Ya kan? Ini mau ibadah. Tapi ibadahnya melampaui batas, dilarang oleh Nabi Wasallam Dan itu bukan sunnah. Sunnah itu adalah mencocoki Nabi. Bukan masalah keras atau lembek. ya. Tapi mencocoki Nabi Muhammad Wasallam Taib. Seperti ada ketika ada orang badui masuk ke masjid, kencing di masjid. Lalu sahabat yang melihat itu mereka berdiri untuk menghardik badui tersebut. Maka Nabi menegur mereka. Da'uh falatazramu. Biarkan dia. Jangan dihardik dia. Biarkan dia kencing. Kencing di masjid ini. Nah kalau dilihat Nabi tidak tegas. Yang tegas para sahabat. Tapi yang benar Nabi Muhammad SAW. Itulah sunnah. Jadi sunnah itu adalah pertengahan. Tidak meremehkan, tidak juga bergampangan. Alakulihal, Kata Imam Ahmad, pagi ini aku merasa bahwa Nabi menuntut untuk melaksanakan sunnah. Wal malakan yutolibu wal malakan bitashihil amal. Dan dua malaikat menuntut dia untuk memperbaiki amal. Amalan. Jadi ada dua malaikat yang mencatat amalan. Menuntut dia untuk memperbaiki amalan mencatat amalan-amalan kebaikan dan mencatat amalan kejelekan. Tapi mereka minta menuntut untuk melaksanakan amalan yang baik. Karena itu tercatat semuanya. Tidak ada yang tidak tercatat. وَنَفْسُهُ يُطَالِبُهُ بِهَوَهُ Dan hawa nafsunya menuntut dia untuk apa? Eh, hawa nafsunya menuntut dia untuk mengikuti hawa nafsu tersebut. Wa iblisu yutalibuhu bil Dan iblis menuntut dia untuk melakukan kemungkaran. Wa malakul mauti yuraqibu ruhihi. Sedangkan malaikat maut telah mengincar sebagian dari rohnya. Ya, akan mencabut rohnya. Wa iyaluhu yutalibunahu bin Dan keluarganya menuntut dia untuk memberikan nafkah. Ini disebutkan di dalam siar A'lamin Nubala. Jilid 11 halaman 227. cuma tadi saya cek saya nggak dapat ya. Taib, Allah alam, e, mungkin karena saya nggak bisa dapat. Saya cek tadi di halaman yang sama, kemudian saya cek juga beberapa kalimat, saya nggak bisa dapat eh, riwayat ini. Alauku kulihal eh, penulis yang menyebutkan bahwa riwayat ini disebutkan di dalam Syiar alam inu jilid yang ke sebelah halaman 227. Ya mungkin beda cetakan ya. Taib. Ala kulihal, ini kisah tentang Imam Ahmad ketika ditanya. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa para ulama kita terdahulu, salafus soleh itu tidak pernah lekang dari selalu mengingat akhirat. Kapan saja, di mana saja kondisinya yang diingat selalu akhirat. Di pagi hari kan kita harusnya senang-senang ya. Ini Imam Ahmad enggak? Ini dia malah mikirnya akhirat. Gimana akhirat saya? Ya, gimana kewajiban saya kepada Allah? Bagaimana kewajiban saya kepada Nabi Muhammad s.a.w. Bagaimana kewajiban saya kepada keluarga dan seterusnya ya apa yang bisa saya lakukan terhadap iblis yang selalu melaku, uh, menyuruh saya untuk melakukan kemungkaran apa yang bisa saya lakukan terhadap hawa nafsuku yang selalu menuntut kejelekan jadi jamaah kaum muslimin uh, para ulama kita terdahulu itu sangat takut jika ada kewajiban mereka yang mereka tidak tunaikan. Dan jika ada maksiat yang mereka langgar, mereka sangat takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beda dengan kita di kondisi kita sekarang ini. Rasa takut itu sudah mulai terkikis ya, dengan kondisi zaman yang berbeda dengan zaman terdahulu. Dan ini menunjukkan bahwa ilmu agama itu akan menjadikan orang itu selalu ingat kepada akhirat. Dan ini penting sekali ingatnya orang kepada akhirat akan menyebabkan dia selalu optimis dan selalu berbuat baik. Ya, dia akan meninggalkan kejelekan yang bisa menimbulkan kerugian untuk dirinya. Khasirati dunia wal akhirah yang bisa menyebabkan kerugian di dunia maupun di akhirat. Dia akan selalu berpikir bagaimana dia bisa berbuat kebaikan. Ya. oleh karena itu dari beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini adalah pertama Banyaknya tuntutan manusia yang harus dia pertanggungjawabkan. Jadi, ada semua menuntut kita. Kita di manusia dituntut oleh Allah, dituntut oleh nabi, dituntut oleh keluarga. Kita, iblis juga menuntut, kita memerintahkan, kita mengajak, kita melakukan kejelekan. Jadi, perang terjadi, perang antara Al-Haq dengan Al-Batir, perang antara kebenaran dengan keburukan. Dari dulu sampai sekarang, itu terus berlangsung dari zaman Nabi Adam diciptakan sampai hari ini terus berlangsung perang keburukan dan kejelekan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya apa ya memberikan peluang untuk kita melakukan kebaikan tapi peluang melakukan kejelekan, kejahatan juga ada. Peluang untuk taat, peluang untuk maksiat semua ada. Sisa kita manusia memilih disinilah manusia mulia ketika dia memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dia harus melawan perang, melawan iblis. Dia harus perang melawan syaitan. Inna syaitan alaikum. Aduun, fatahiduhu adua. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang yang nyata bagi kalian, musuh kalian. Maka jadikanlah syaitan itu benar-benar sebagai musuh kalian, ya. Dan kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah syaitan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dilarang kita mengikuti langkah syaitan. Coba lihat bagaimana Adam AS ketika berada di surga, dia ikuti langkah syaitan, dijerumuskan dia dan dilemparkan dia ke muka bumi. Allah subhanahu wa ta'ala mengusir Adam dan Hawa karena dia melanggar perintah Allah, larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ini karena bujukan iblis. Bujukan syaitan. Apa yang kata mereka? saya ini adalah pemberi nasihat bagi kamu gitu katanya. Padahal ini jelas menyesatkan. Dan banyak orang-orang yang seperti itu kondisinya di hari ini. Dia menyesatkan tapi mengatakan pemberi nasihat. Dia mengarahkan kepada keburukan tapi dia mengatakan saya memberi nasihat. Banyak sekali seperti itu. Ala kulihal perang antara al-haq dan al-batil sampai hari kiamat tidak akan pernah berakhir. Ya, sampai terjadinya hari kiamat terus berlangsung terus berlangsung sampai hari ini. Dan kita sendiri merasakan dalam diri kita ya, kadang-kadang selalu mau berbuat jelek. Dihalangi lagi dengan ilmu yang kita pahami, kemudian kita bisa melawannya. Tapi di satu kondisi kadang-kadang kita tidak bisa melawannya. Terjerumuslah kita ke dalam maksiat. Akhirnya kita menyesal, seperti menyesalnya Adam ketika melakukan maksiat. Ya, fatalaqqa adamu min Robbi kalimat Adam menyampaikan beberapa kalimat taubat. Fatah ba'alai dan Allah memberikan taubat kepadanya. Ya, Jadi Adam bertobat kepada Allah. Dia terjerumus. Dan kita anak manusia akan seperti itu juga. Saya yakin kita semua tidak pernah tidak pernah lurus betul. Di suatu kondisi kita jatuh. Ya kan? Kita bangun lagi. Kondisi jatuhlah kita bangun lagi. Di sinilah pentingnya kita selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Berkumpul di majelis-majelis ilmu ya bersama dengan orang-orang yang soleh bersama dengan mereka kita saling kuat menguatkan dan ini menunjukkan ketika muslim dengan muslim mukmin dengan mukmin berkumpul mereka akan jadi kuat dan biasanya maksiat terjadi ketika kita sendirian atau sama-sama ketika sendirian oleh karena itu jangan sering sendirian ah maksud saya muda ya yang sering sendirian supaya ada yang ingatkan ketika ingin melakukan kesalahan ada yang ingatkan kita kalau sendirian Sampai ingatkan kita Ya Enggak ingatkan kita Seton mengajak kepada kejelekan Kita enggak bisa melawan Karena nggak ada yang mengingatkan kita Enggak ada yang mendorong kita Ya Makanya paling tidak Kalau belum ada pasangan Sering-seringlah ketemu dengan teman-teman Ya Teman-teman yang soleh Untuk mengingatkan Karena kalian kasihan Belum ada pasangan ya Jadi carilah Teman-teman yang soleh Yang bisa mengingatkan kalian Masya Allah Yang Nabi ibaratkan teman soleh itu seperti apa? Penjual minyak wangi, ya paling tidak kita dapat baunya, ya walaupun kita nggak bisa beli, paling tidak kita bisa dapat baunya yang harum. Dan teman yang buruk, Nabi ibaratkan seperti pandai besi. Kalau kita tidak mendapatkan apa api yang membakar kita, paling tidak kita mendapatkan bau yang kurang sedap. Ala kulihal itu ibarat dari Nabi kita Muhammad Wasallam Nah, dalam kisah ini juga kita bisa mengambil sebuah pelajaran faedah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita pilihan jalan ketakwaan dan jalan kesesatan. Faalhamaha Kemudian diilhamkan kepadanya kepada hati itu jalan-jalan kepada keburukan وتقوها, dan jalan kepada ketakwaan. Dan manusia punya iroda punya punya apa pilihan punya kehendak. Manusia punya kehendak, itu akidah al-sunnah wal jamaah. Manusia itu bukan eh, apa? Bukan makhluk yang terpaksa gitu, tapi dia adalah orang yang punya kehendak. Ya, kalau terpaksa itu pemahaman jabriyah. Yang mengatakan bahwa manusia tidak punya kehendak, yang punya kehendak cuma Allah, manusia tidak. Jadi apa yang dijalankan manusia itu sudah begitulah ya harusnya. Manusia nggak bisa apa-apa lagi. Ya, nah, sunnah meyakini bahwa manusia punya apa? Punya kehendak, punya pilihan. Inna Allah la yugayiru ma bi hatta yugayiru ma bi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai dia sendiri yang mau merubahnya. Ini menunjukkan kehendak. Ini menunjukkan apa? Kehendak manusia. Ya, baik. Oleh karena itu, maka ahlu sunnah meyakini bahwa setiap orang punya pilihan. Nah, cuma pilihan dia itu Allah tahu. Itu yang dicatat oleh Allah dan itulah takdir namanya. Jadi bukan dipaksa. Ya, bukan dipaksa masuk neraka, bukan dipaksa masuk surga, tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui perkara yang belum terjadi dan itu belum terjadi Allah sudah catat, si fulan akan memilih jalan ke sini, si fulan akan memilih jalan ke sini, itu yang dicatat oleh Allah dan tidak mungkin salah. Itu namanya apa? Takdir. Tidak mungkin salah, itu namanya takdir. Jadi, kita masuk ke neraka ya, karena pilihan kita. Kita masuk ke dalam surga karena pilihan kita. Nah, tadi ada masya Allah, ada beberapa tuntutan yang harus dilaksanakan oleh manusia di setiap hari, dari ucapan Imam Ahmad tadi: "Tuntutan Allah, kewajiban Allah." Apa kewajiban kita kepada Allah? Tuntutan Nabi, kewajiban kita kepada Nabi. Ya, tuntutan iblis ya, adalah sesuatu yang tidak boleh kita ikuti. Ketuntutan hawa nafsu. Tidak boleh kita ikuti, ya kan? Tahi, kemudian tuntutan malaikat yang juga kita harus ikuti, di mana malaikat menginginkan kita untuk uh, memperbaiki amalan kita dan lain sebagainya. Tahi, kemudian riwayat ini memberikan kita sebuah pelajaran bahwa setiap jalan itu ada penyerunya setiap jalan ada penyerunya. Tahu penyeru? Ada yang ngajak. Setiap jalan ada yang ngajak. Ya kan? Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan selainnya dan dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al Albani rahimahullah. Nabi bersabda, "Inna minan nasi nasan mafatih lil khair." Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang menjadi pembuka-pembuka kebaikan. Ada manusia yang menjadi pembuka-pembuka kebaikan. dan menutup kejelekan. Wa inna minan nas nasan khair. Namun ada sebaliknya manusia yang menjadi pembuka kejelekan dan penutup kebaikan penutup kebaikan. Fatu jaalallahu mafatihal khair. Maka beruntunglah orang yang telah Allah jadikan sebagai pembuka kebaikan ala dengan sebab dia. Beruntung orang tersebut. Wa wailul liman jaalallahu dan merugilah orang yang dijadikan oleh Allah sebagai apa? pembuka menjadi jarikan oleh Allah sebagai pembuka kejelekan dengan sebab dia. Nah, jamaah kaum muslimin yang saya hormati, hadis ini memerintahkan kepada kita sekalian untuk menjadi penyeru kepada kebaikan, bukan penyeru kepada keburukan. Masing-masing ada penyeru Ada orang mengajak kepada sunnah, ya pasti ada orang mengajak kepada bidah itu pasti. Ada orang yang mengajak kepada tauhid, ada orang yang mengajak kepada kesyirikan, itu jelas. Ada orang yang mengajak kepada ketaatan, ada yang mengajak kepada maksiat. Itu jelas. Masing-masing ada penyerunya. Tidak mungkin tidak ada penyerunya. Nah, sisa kita, kita mau masuk di kelompok yang mana? Kita akan masuk di kelompok yang mana? Tapi kelompok dari kalangan orang-orang baik itu akan senantiasa ada. min ummati ta'ifatun. Akan senantiasa ada di kalangan umatku ini. Sekelompok orang. Sekelompok orang ya yang apa yang selalu melakukan kebaikan selalu melakukan kebaikan خ... tidak mencelakakan mereka tidak membahayakan mereka orang yang khadalahum orang yang uh, menentang mereka خالفهم, atau orang yang menyelisihi mereka mereka akan senantiasa berada di atas kebenaran ya lal haq, senantiasa mereka berada di atas kebenaran jadi dakwah ini terus berjalan dan dakwah ini tidak menunggu kita kalau kita tidak mengikuti dakwah ini bersama maka kita akan ditinggalkan jauh maka ketika ada kebaikan jadilah orang yang terlibat di dalam kebaikan tersebut jadilah orang yang terlibat dalam kebaikan tersebut jadilah orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan bukan orang yang mengajak kepada keburukan. Dan tadi disebutkan oleh Nabi didoakan celaka orang yang mengajak kepada keburukan. Jadi dia adalah sebab orang berbuat keburukan. Makanya kalau mau berbuat hati-hati. Kalau perbuatan kita dicontoh oleh orang dan kita orang pertama yang melakukannya, oh bahaya. Pernah lihat, pernah dengar hadis enggak ya? tentang dosanya Qabil yang membunuh Habil? Pernah dengar? Setiap ada orang yang membunuh, maka Qabil mendapatkan dosa dari orang yang membunuh tadi. Jadi bukan main-main, dosanya besar. Karena dia meninggal dalam kondisi belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang meninggal dalam kondisi bertobat dia. Makanya kalaupun kita sudah pernah melakukan keburukan, kita bertobat kepada Allah. Bagaimana cara bertobat? Ya, kita datangi lagi ya orang-orang yang kita ajak, yang kita mampu. Kemudian kita sampaikan bahwa kita sudah berlepas diri dari dari itu. Kita sudah tidak seperti itu lagi. Dan kemudian kita ajarkan kebaikan kepadanya. Kita ajak kepada kebaikan. nggak main-main masalah kebaikan dan kejelekan. Itu akan terus berjalan ketika diikuti oleh orang lain. Ya, sebagaimana juga kebaikan. Mandala ila khair, ala ila kudan. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan atau kepada petunjuk? Karena lahum minal ajri man tabi'ahu. La yang kusumin syai'ah. Maka dia akan mendapatkan pahala dari setiap orang yang mengikutinya. Dan tidak mengurangi pahala dari orang yang mengikutinya tadi. Luar biasa. Jadi, Masya Allah, tinggal antum semua gimana? Mau ikut dalam mengembangkan dakwah atau tidak? Mau ikut dalam dakwah atau mau menghalang-halangi dakwah? Mau ikut menghidupkan sunnah atau mau ikut menghidupkan bid'ah? Mau ikut di dalam menghidupkan tauhid atau mau ikut menghidupkan kesyirikan? Kembali kepada kita semua. Intinya jangan dengar Bisikan-bisikan orang Yang menyebabkan kita Tidak e, Mau mengikuti agama kita Dan kita beragama harus fanatik Jangan takut dikatakan terlalu fanatik Memang kita harus fanatik di dalam beragama Harus konsisten Ya, di dalam Di dalam beragama Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan ah, Kemudian Di dalam riwayat kita tadi juga disebutkan tentang Bagaimana hawa nafsu juga adalah musuh bagi kita Hawa nafsu musuh bagi kita akan selalu uh, Mengajak kita kepada keburukan Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Membuat syariat Agar hawa nafsu tadi bisa diarahkan kepada kebaikan Ya Manusia itu senang Dengan sesuatu Ya Dan sesuatu itu Yang disenangi oleh manusia Bisa mengantarkan kepada keburukan Dan bisa mengantarkan kepada Kejelekan Zuyyinal linnasi dihiasi manusia itu cinta kepada syahwat. Ada syahwatnya. Kepada siapa? Minan nisa, cinta kepada para wanita. Walbanin cinta kepada anak-anak. Ya. Wal mu, eh, apa? Hubbu syahwati minan nisa wal banina. Kemudian apa lanjutannya? Wal qanatiril muqantarati minadh Cinta kepada harta dari emas dan perak ya dari emas yang perak. Taib wal dan kepada kendaraan yang indah yang bagus. Itulah manusia, cinta kepada kendaraan, cinta kepada wanita, cinta kepada anak, cinta kepada harta, cinta kepada kendaraan. Wal an'am, cinta kepada binatang-binatang ternak, wal cinta kepada tanam-tanaman. Dijadikan manusia seperti itu. Taip. dijadikan manusia seperti itu. Nah, itu semua bisa mengantarkan kita kepada keburukan. Tapi, ketika kita manfaatkan apa yang kita cintai tadi kepada apa yang Allah ridhoi, maka Dia bisa mengantarkan kepada kebaikan. Seorang wanita bisa mengantarkan kepada surga dan bisa mengantarkan ke neraka. Begitu juga sebaliknya, seorang laki-laki bisa mengantarkan kepada surga dan ke neraka. Anak bisa mengantarkan kita ke neraka, bisa mengantarkan kita ke surga. Tapi, hukum asalnya ketika kita... Cintai mereka dengan hawa nafsu, maka dia akan mengantarkan kepada keburukan. Mengantarkan kita kepada keburukan. Taib. Oleh karena itu Allah sebutkan, mata ul dunia. Itu semua adalah perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan kehidupan dunia. Dan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik ke tempat kembali. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Itu kisah yang bisa kita ambil beberapa riwayatnya. Tapi masih ada waktu? Berapa menit lagi? Berapa menit? Ya. Sekarang kita lanjut lagi ya. Selanjutnya disebutkan waqal waqala ibnu Hubeik berkata ibnu Hubeik qala li hudayfah, Almar berkata kepada saya Hudayfa ya Almar Kemudian kata Hudayfa innama hiya Arba sesuatu yang inti itu ada empat Innama hiya Arba ya ada empat perkara yang paling inti yang paling pokok Ainaka Walisanukah yaitu kedua matamu dan juga lisanmu. Wahawaka. Kemudian hawa nafsumu. Wakolbuka. Dan hatimu. Jadi empat ya. Apa tadi? Kedua mata. Kemudian lisan. Ketiga, hawa nafsu. Yang keempat, hati. Dua mata, lisan atau lidah, hawa nafsu, dan hati. Nah, itu masalah yang harus kita jaga semua. Ini semua bahaya kalau kita nggak jaga. Dua mata kita kalau nggak dijaga, bahaya. Kemudian lisan kita kalau nggak dijaga, bahaya untuk akhirat kita nanti, dunia dan akhirat kita. Apalagi tadi hawa nafsu kita kalau kita nggak jaga, bahaya. Satu lagi hati kita kalau kita tidak jaga, bahaya. Maka kemudian uh, Hudayfa memberikan nasihat: "Fangdur ainaika." la tangdur bihima ila ma la Baik. Maka lihatlah kedua matamu. Maksudnya perhatikan kedua matamu. Jangan sampai kedua matamu itu ya, engkau gunakan untuk melihat sesuatu yang Allah tidak halalkan bagimu. Jaga baik-baik mata. Ya, jaga baik-baik mata kita. Mata kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan itu Masya Allah luar biasa bahayanya kalau kita tidak jaga. Kemudian yang kedua, wangdur lisanak. Lihatlah lisanmu, lihatlah lidahmu. La takul bihi syai'an ya'lamullahu ya khilafahu min kalbi. Jangan sampai engkau mengatakan sesuatu yang Allah mengetahui bahwa yang kamu ucapkan tadi berbeda jauh dengan hatimu, dengan apa yang ada dalam hatimu. Berarti apa ini? Dusta jaga lisan. Ini selamat orang kalau bisa jaga ini empat. Kedua mata, lisan. Yang ketiga, wangdur qalbak. Lihatlah hatimu. Lihatlah hatimu. La yakun fihi ghillun wala daghalun ala ahadim minal muslimin. Artinya eh, jagalah hatimu ya. Perhatikan hatimu. Jangan sampai ada rasa dengki dan benci terhadap sesama muslim. Ini yang harus dijaga. Kemudian yang terakhir apa? Taib. Wang Perhatikan hawa nafsumu. La tahwa Fama lam takun fika hadihi al-arba' uh, al, uh, al al-arba' al-hisal' farumat ala roksika. Jadi perhatikan hawa nafsumu. Jangan biarkan dia dibiarkan begitu saja. Kamu ikuti. Jangan diumbar. Bila terperihara empat hal tersebut, ya bila hal empat hal tersebut atau eh, bila empat hal tersebut belum terwujud pada dirimu, maka ingat bahwa abu atau kerikil-kerikil dari api neraka akan menimpa kepalamu. Ini menunjukkan bahwa ini empat perkara bisa menyeret kita ke dalam neraka. Lisan kita bisa menyeret kita kepada neraka. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Ada orang yang tidak perhatikan apa yang diucapkan. Padahal ucapannya dia menyeret dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Insya Allah. Sejauh timur dan barat. Hati-hati. Kemudian juga mata. Mata juga seperti itu diperhatikan. Mata bisa mengantarkan kita kepada keburukan, kejelekan. Dan betapa banyak di antara orang-orang yang soleh kemudian menjadi menjadi buta matanya karena melihat seorang wanita yang cantik. Kemudian dia tergoda dan wanita tersebut menyesatkan dia akhirnya dia pun meninggalkan agamanya. Nauzubillah. Demikian pula hati. Perhatikan hati. Jangan sampai kita merasa benci kepada orang lain. Kebencian kita kepada orang lain lebih kepada perbuatannya. Lebih kepada perbuatannya. Oleh karena itu kebencian kita kepada orang lain e, harusnya menjadikan kita untuk meluruskan orang tersebut di dalam kebaikan. Ala kulihal ini empat Masya Allah. Sulit ya. Kalau pagi coba mata saya bagaimana? Apalagi tadi? Ha, iya. Lisan saya gimana? Sejak tadi pagi gimana? Kemudian? Hawa nafsu saya gimana? Saya ikuti atau tidak? Yang terakhir? Hati saya gimana? Kalau mata apa tadi disebutkan? Apa yang harus dijaga mata, jangan sampai mau lihat yang sesuatu yang tidak dihalalkan. Kemudian kalau uh, apa tadi, kalau lisan, jangan sampai berbicara yang berbeda dengan hati, ya kan? Kalau apalagi hawa nafsu, jangan sampai kita memperturutkannya. Apapun yang dimau oleh oleh hawa, hawa nafsu kita ikuti. Jadi ada yang boleh diikuti, ada yang tidak hawa nafsu yang mengarah kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah dipersilahkan dan itu dapat pahala masya Allah ya dapat pahala maka jangan terlambat dapat pahala ya segera dapat pahala hawa nafsu yang diarahkan kepada apa yang Allah ridhoi itu dapat pahala itu paham ya saya nggak paham ya yeah. jadi jangan terlambat dapat pahala segera dapat pahala ha -ha. terus yang terakhir adalah apa hati Gimana dosanya hati? Bahayanya hati? Benci, cemburu, uh, dengki kepada sesama muslim. Yang harusnya sesama muslim harus saling mencintai. Saling menyayangi di antara mereka. Ya, mathalul mu'minina fitawadihim wa wa wata jasad. Permisalan orang-orang beriman itu dalam masalah cinta, mencintai, sayang, menyayangi, saling lembut di antara mereka seperti permisalan satu jasad. Idhista asa irul jasad bisahari wal kalau ada satu anggota badan yang merasakan sakit maka jasad yang lainnya juga merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan dengan apa huma dengan panas kalau misalnya ada bisul di tangan kita woi kepala kita ikut ikut berdenyut juga bukan cuma tangan berdenyut tapi kepala juga berdenyut ini menunjukkan ada ada keterikatan di antara keduanya. Maka hendaklah seorang muslim dengan muslim yang lainnya saling mencintai, saling menyayangi di antara mereka, saling memperhatikan, saling menolong. Ya, dan pertolongan kita kepada sesama muslim akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menunjukkan bagaimana uh, takutnya para ulama kita terdahulu salafus soleh, Bagaimana takutnya mereka sehingga mereka sangat memperhatikan hal-hal yang bagi kita biasa mata kita melihat hal yang diharamkan biasa kan mengikuti hawa nafsu biasa sampai kalau makan sudah kenyang masih terus makan ini hawa nafsu bukan hawa nafsu kita biasa dengan seperti itu tapi para ulama kita terdahulu benar-benar memperhatikan hal tersebut sampai dia memberikan nasihat kepada saudaranya hati-hati kamu dari empat perkara ini ya hati-hati kamu dari empat perkara ini dan ini empat perkara. Kalau kita tidak jaga baik-baik, bisa menggelincirkan kita masuk ke dalam ke dalam neraka wal billah. Demikian pula lisan. Lisan juga Masya Allah. Itulah lidah tak bertulang. ya. Jadi dia sembarang berbicara. Tidak dijaga. Makanya kalau mau bicara dipikir baik-baik. Apakah yang saya ucapkan ini bermanfaat atau tidak? Kalau tidak bermanfaat, tidak usah diucapkan. Kalau tidak bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan disampaikan. Tapi ketika kita berbicara manfaat dan mudaratnya sama, apa yang kita pilih? Bicara atau tidak? Diam, diam lebih bagus. Karena kalau kita berbicara manfaat dan mudaratnya sama, untuk apa kita berbicara? Menghabis menguras tenaga saja. Paham ya? Jadi ucapan kita dijaga. Sampai Nabi menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir" Fal yakul khaira awliyasmud siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia apa berkata yang benar atau yang baik kalau tidak bisa maka dia diam dia diam kalau dia nggak bisa dia diam terjadinya banyak kerusakan di negeri ini salah satunya karena lisan dan lisan di hari ini bukan cuma lisan secara langsung tapi juga tulisan tulisan itu masuk lisan ya karena orang banyak mengetik komentar itu masuk lisan dan itu yang banyak merusak di negeri ini. Karena banyak orang-orang sudah tidak perhatikan lagi. Apalagi yang punya akun-akun palsu. ya Akun-akun yang tidak benar. Dia tidak peduli karena tidak yang tahu. Padahal besoknya polisi tahu. Ya kan? Jadi sekarang nggak ada, nggak tahu. Sekarang polisi punya polisi apa? Cyber ya, dia bisa melihat orang-orang yang seperti itu. Ala kulihal hati-hati <tuh> dengan lisan kita. Ya, kalau Anda berada di media sosial hati-hati. Ya hati-hati jangan sampai media sosial itu malah menjerumuskan kita. Tapi kemudian yang terakhir supaya kita bisa baca tiga disebutkan Wahka al-Qadi Husain bin Kofal al-Qadi Husain bin Kofal menghikayatkan eh, apa Affan uh, Haka al-Qadi Husain an Kofal ustadzih ya. Jadi Al qadhi Hussein menghikayatkan atau menceritakan dari Kofal gurunya. Anauka nafikatirin min al awqat buka. Di mana gurunya tersebut di setiap saat banyak menangis di setiap saat. Halat dan ini terjadi di kondisi ketika sedang belajar atau sedang mengajar. Beliau sedang mengajar, maka beliau banyak menangis. Tuma yarfau roksah. Setelah itu beliau mengangkat kepalanya, setelah dia menangis dia mengangkat kepalanya wa kemudian dia mengatakan ma bina betapa lalainya kita dari apa yang ditujukan kepada kita. Jadi gini, para ulama kita terdahulu ketika mereka membaca sebuah bacaan, membaca ayat, membaca hadis, maka mereka berpikir bahwa itu diarahkan untuk dia. Nah, kita kan tidak kalau baca Quran. Misalnya, kita baca Quran tahu artinya ya, selalu kita arahkan ke orang lain. Oh, ini orang lain yang dimaksud. Bukan saya, itu keliru. Salah satu cara untuk bisa bersama dengan Al-Quran, senantiasa dekat dengan Al-Quran, kemudian bersinergi dengan Al-Quran, adalah setiap kita membaca ayat-ayat tentang adab, maka kita berpikir kita ini maksud. Ya, ketika berbicara tentang keburukan maka kita berpikir kita yang dimaksud. Supaya kita senantiasa merasa bahwa kita bukan orang yang suci dan bersih. Kita punya banyak dosa dan kesalahan. Dan Al-Qur'an menegur kita. Nah, ketika Al-Qur'an itu menegur kita, kita akan melakukan perbaikan. Kita akan melakukan perbaikan. Nah, itu juga salah satu sebab kenapa para ulama kita dulu banyak menangis. Karena setiap ada kejelekan-kejelekan yang ditegur di dalam Al-Qur'an, siksaan bagi orang yang melakukan kemaksiatan, keburukan maka dia berpikir, oh ini saya yang dimaksud. Akhirnya dia, gimana oh, nggak menangis? Kalau dia berpikir, dia bayangkan bahwa dia yang masuk neraka. Inilah khauf, inilah rasa takut. Dan inilah khosyah. Dan ini disebabkan karena ilmu yang ada pada diri mereka. Yang ada pada diri mereka. Taib. Sudah masuk isya? Sudah ya? Taib. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari segala keburukan. Ini kisah-kisah yang kita sebutkan di malam hari ini. Semoga bisa memberikan pencerahan untuk kita, supaya kita melangkah lebih hati-hati, supaya kita selalu melihat ke depan ketika mau melangkah ketika mau berbicara, ketika mau bertindak, dan kemudian selalu melihat ke belakang dari akibat yang ditimbulkan yang menimpa orang-orang terdahulu ketika mereka mengatakan yang buruk, ketika mereka melakukan yang buruk, dan ketika mereka uh, tidak amanah terhadap apa yang telah diolah amanahkan kepada mereka barakallahu fikum سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأطوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini titipan pertanyaan Ustaz. Saya ingin bertanya bagaimana menghadapi suami yang egois, tidak memiliki anak dan dari istrinya, tidak tahu bertutur kata lembut kepada istrinya, menyakiti hati istrinya yang hanya dia tahu hanyalah kerja dan hanya memperdulikan anaknya dalam kurung dari mantan istri dan saya tidak pernah dilibatkan dari segala keputusan apapun. Apakah harus saya lanjutkan pernikahan ini atau tidak? Sudah ya. Waalaikumsalam. Kenapa selalu ada pertanyaan masalah keluarga ya? Tahu <laughs> ya. hidup e, biduk rumah tangga itu seperti itu kondisinya. Tidak selamanya dia berjalan lancar dan damai. Kadang ada suatu kondisi di mana keluarga itu dalam kondisi seperti itu. Makanya sebelum berkeluarga harus pandai-pandai memilih pasangan. Ya, harus pandai-pandai memilih pasangan. Karena berkeluarga itu bukan sesuatu yang yang pendek waktunya. Lama. Nah, ini mungkin saya berpasangan baik kepada anak, anak muda yang belum menikah, mungkin seperti itu di alasannya. Jadi dia memerlukan waktu untuk berpikir memilih pasangan yang baik. Ya. Dan pasangan terbaik adalah yang paham agama, yang paham agama dari empat kriteria wanita terbaik yang disampaikan oleh Nabi. Nabi menunjukkan atau menganjurkan untuk memilih karena agamanya. Ya, pilihlah karena agamanya, maka kalian akan beruntung. Beruntung kalau pilih karena agamanya, karena agama bukan sekedar dari pakaiannya saja. Oh ini pakaiannya nih, bagus ini akhwat ini. Belum tentu bagus agamanya. Walaupun itu sudah ciri ya, tapi belum tentu. Jadi lebih daripada itu. Bagaimana selain uh, fisiknya berhijab, hatinya juga berhijab. Dari segala keburukan. Dia sopan kepada orang tuanya misalnya, wah ini kalau sama orang tuanya sopan insya Allah sama suaminya nanti akan sopan juga. Baik. Itu. Nah, demikian pula seorang suami yang Nabi sebutkan ja aku wa Kalau kamu didatangi oleh seorang laki-laki yang kamu telah ridho agama dan akhlaknya, nikahkan dia segera dengan putrimu. Ya, disuruh nikahkan. Paham sudah? Ya? Jadi kaitannya dengan masalah agama lagi. Nah, ketika orang menikah bukan agama dasarnya, seperti yang disebutkan tadi yang terjadi. Suami tidak peduli lagi dengan istrinya. Dia cuma kerja saja, dikira kebutuhan wanita itu cuma makan. Dia manusia. Manusia itu punya dua unsur. Jasmani dan rohani. Jasmaninya ada kebutuhan, rohaninya juga ada kebutuhan. Maka kalau sekedar orang cari uang saja dia cuma bisa memenuhi jasmani, rohaninya tidak. Rohaninya tidak. Maka di sinilah pentingnya peranan agama di dalam kehidupan berkeluarga. Ya. Tadi pertanyaannya apakah saya harus lanjutkan atau tidak? Kalau masih bisa bertahan dan masih bisa diperbaiki, maka lanjutkan. Ya, lanjutkan. Tapi kalau tidak bisa diperbaiki dan tidak bisa bertahan, dan akan semakin buruk kondisinya, lebih cepat, lebih baik. Ada lanjutkan, ada lebih cepat, lebih baik ya. Nah, itu. itu dulu itu, tahun berapa itu ya? Nah, paham ya? Seperti itu. Kalau nggak bisa diperbaiki ya, sudah. Dan dulu ada sebagian wanita Muslimah di zaman Nabi SAW. Memang menyampaikan kepada Nabi bahwa dia sudah tidak bisa berbakti kepada suaminya. Akhirnya cerai, bercerai. Dan bercerai itu karena tidak bisa berbakti kepada suaminya. Tapi selama dia masih bisa berbakti kepada suaminya, maka tentunya lebih bagus dia berbakti kepada suaminya dan dia bersabar. Orang-orang yang bersabar akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang tidak bisa dihitung. Itu lebih bagus kalau dia bersabar. Ya, kalau dia bersabar. Makanya akhwat sekalian, bagi anda yang mendapatkan pasangan yang paham agama, lembut kepada anda, maka bersyukurlah kepada Allah. Suami terbaik, laki-laki terbaik adalah seorang laki-laki yang lembut kepada istrinya. Khairukum khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian laki-laki adalah orang yang paling lembut paling baik kepada istrinya. Dan aku adalah orang yang terbaik dengan kepada istriku. Jadi untuk mau melihat laki-laki itu baik atau tidak, lihat bagaimana lembutnya dia, baiknya dia kepada istrinya. Paham ya? Oleh karena itu wahai laki-laki Ya. Yeah. <kuh> Jangan engkau menyakiti seorang wanita. Karena engkau lahir dari seorang wanita. Ya. Barakallahu fiku. Taib, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita sekalian sifat kelembutan. la yakunu fi syai'in illa an illa Kelembutan itu tidak ada pada sesuatu kecuali sesuatu itu akan jadi indah dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu Kecuali sesuatu itu kan jadi rusak. Maka ini yang harus ada dalam keluarga. Kelembutan sekali lagi. Kelembutan. Dan ini yang membuat istri itu nyaman. Kita sudah sebutkan di pembahasan sebelumnya. Inti dari sebuah pernikahan adalah kenyamanan antara keduanya. Kalau salah satunya sudah tidak nyaman, maka tidak cocok lagi untuk melanjutkan ya ikatan cinta. Ikatan itu harus cepat diputus. Kalau tidak, ketidaknyamanan terus ada di dalam kondisi kalian, maka akan menjadi sesuatu yang sangat buruk. Ya, akan menjadi sesuatu yang sangat buruk. Taip. Oleh karena itu dibicarakan dulu, dibicarakan baik-baik dan kalau sudah tidak ada jalan lain, maka syariat kita membolehkan adanya perceraian. Wallahu alam bisawab, semoga Allah memperbaiki kondisi Anda dan suami Anda. Barakallahu fiik. Saya kira habis pertanyaan, ternyata lebih banyak nih. Doanya. Saya jawab dulu ya. Bismillah, assalamualaikum ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saya seharusnya bersikap kepada uh, orang tua angkat pasangan atau orang tua angkat suami? Orang tua angkat, apakah dia mahram atau bukan? Ustaz orang tua angkat, mahram atau bukan? Orang tua angkat, dalam Islam, nggak ada namanya angkat-angkat. Angkat-angkat jatuh-jatuh nggak ada misalnya. ya. Jadi kalau misalnya di orang tua angkat ya bukan mahramnya bukan mahramnya Beda kalau misalnya eh, ibunya, ibu tirinya misalnya ya. Kalau orang tua angkat nggak ada. Eh, dia dia orang lain. Jadi dalam Islam nggak ada orang tua angkat. Jelas Insya Allah ya. Taib. Dan apakah kewajiban saya berbakti kepada orang tua angkat saya seperti wajibnya berbakti kepada keluarga kandung? Eh, saya mohon nasihatnya Ustadz, eh, jelas berbeda, ya jelas ber berbeda. Tapi tetap harus berbakti. Ketika ada orang berbuat baik kepada kita, maka kita balas dengan kebaikan, ya kan? Tentunya orang tua angkat telah berbuat baik kepada suami kita, maka kita berbuat baik kepadanya. Jadi lebih kepada perbuatan baik, albir perbuatan baik, dan dia bukan mahram ya. Wallahu a'lam Kemudian bismillah bagaimana cara menyikapi teman yang suka berucap kasar seperti menyebut nama hewan? Ini mungkin masih sekolah ini ya. Ini sering menyebut nama hewan. Atau dia jurusan biologi ya? Ingin ditinggalkan tetapi kita sudah lama berteman dengan dia. Teman itu adalah orang yang selalu uh, memperbaiki kondisi kita. Kalau ada teman menjerumuskan kita itu bukan teman namanya. Tinggalkan teman yang seperti itu. Ya kan? Karena teman seperti itu akan jadi musuh pada hari kiamat nanti. Makanya tinggalkan. Tapi kalau kalian masih bisa saling memperbaiki, saling meluruskan, itu lebih bagus. Untuk mempertahankan pertemanan dan saling memperbaiki, saling meluruskan. Kalau perlu bikin perjanjian. Ya, untuk tidak saling merusak gitu. Tapi saling memperbaiki. Ya, apakah harus ditinggalkan? Lihat kondisinya. Kalau sudah kita tidak bisa perbaiki, maka kita tinggalkan. Tapi kalau di, kita masih bisa perbaiki, maka kita luruskan. Oleh karena itu, salah satu cara kita supaya bagaimana bisa hijrah dengan total, hijrah dari kejelekan kepada kebaikan, tinggalkan teman-teman yang mengajak kita kepada keburukan. Dan salah satunya adalah dengan cara putus hubungan dengan mereka. Hapus nama mereka dari handphone kita. Kalau tidak, kita akan dipengaruhi lagi. Eh, lama nggak ketemu kita ini. Bagaimana kalau kita ketemu lagi? Reunion lagi? Sudah kembali lagi kampung penyakitnya. Ya kan sudah hijrah dia, kembali lagi dia karena dipancing sama temannya. Makanya tinggalkan oleh karena itu kita lihat kisah orang yang membunuh 99 nyawa. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Dia hijrah dengan cara apa? Meninggalkan teman. Kan temannya di kampung semua, cuma temannya buruk-buruk semua kondisinya, di kampung yang buruk. Maka kata ulama kepada dia, "Allah terima tobat kamu dengan syarat kamu tinggalkan kampungmu yang buruk itu." dan kamu berteman dengan teman yang baru di kampung yang baru tadi, yang bagus, yang mereka beribadah kepada Allah. Tapi qadarullah wa masyafaal, dia meninggal di tengah perjalanan dan kemudian dia masuk surga dengan sebab itu. Subhanallah, belum ada yang dia lakukan. Belum ada yang dia lakukan kecuali ada niat untuk hijrah bertobat. Jadi teman memang berpengaruh buruk, ya, ketika teman itu buruk. Tapi kalau teman itu baik, insya Allah akan berpengaruh kepada kebaikan. Tapi ala kulihal dilihat kondisinya ya kalau masih bisa dinasehati maka nasihat tentunya lebih bagus kalau tidak bisa maka ditinggalkan cari teman-teman yang baru yang bagus yang mengajak kita kepada kebaikan lihat teman-temannya nabi juga punya teman ya kan ditinggalkan mereka gabung dengan para sahabat yang yang kemudian kenal Islam assalamualaikum ustadz waalaikumsalam warahmatullah maaf izin bertanya di luar tema saya pikir dari tadi di luar tema semua itu ya ya nggak apa-apa ya nggak apa-apa Uh, saya seorang ibu yang melahirkan uh, bayi prematur di usia 31 minggu. 31 minggu berarti berapa bulan itu? Kurang lebih 5 bulan ya. Ya, kurang lebih 5 bulan berarti. Tanggal 2 Februari yang lalu, anak saya meninggal di usia 4 bulan. Ya, di 15 hari, ya, hampir 5 bulan ya. Sebelum anak saya meninggal, saya kesurupan. Dan Jin yang berkata, e, Jin yang berkata, saya akan mengambil anakmu ini e, demikian apa? Saya nggak bisa baca ini. Saya akan mengambil anakmu ini dengan 10 tahun yang lalu saya dirukyah oleh seorang Ustadz Bagaimana saya harus lakukan karena saya masih terbayang-bayang dengan jin tersebut. Harus move on dari jin. Jin itu suka bohong, ya. Jin itu suka bohong, makanya jangan percaya dengan jin, sehingga salah satu bentuk ruqyah yang keliru adalah mengajak jin cerita. Ini bukan lagi ngopi di warkop. Jin diajak cerita sampai lupa bahwa dia ini sedang kamu lagi meruqyah gitu. Jadi tugas kita adalah meruqyah, bacakan Al-Qur'an sampai jinnya keluar. Gak usah diajak cerita. Sampai kepo tanya-tanya, ya, berapa anakmu misalnya. Ya, nggak usah ditanya. Jadi, kenapa? Karena jin itu suka bohong. Jin itu suka bohong. Dia misalnya, "Oh, saya bawa teman 100 orang, 500 orang ini." Itu belum tentu benar. Kita nggak tahu. Kita nggak bisa jamin dia bicara benar atau salah. Oleh karena itu, jangan percaya kepada jin, nah tadi kalau masih dibayang-bayangi jin, ya berdoa kepada Allah, banyak berzikir, sibukkan dengan kesibukan yang bermanfaat ya kan, hadir di majelis ilmu menghafal Quran, membaca Quran ya, kalau misalnya Anda seorang uh, istri, seorang ibu, maka sibuk di rumah uh, apa, mengurus suami, ya, membersihkan rumah, dan lain sebagainya, itu sudah cukup untuk bisa move on dari jin nah, itu saya jawabannya, ya harus bisa move on dari jin Jin itu seperti itu, selalu menggoda, selalu uh, membayang-bayangi. Oleh karena itu hendaklah kita selalu berlindung kepada jin. Selalu berlindung kepada jin. Baik. Nabi mengajarkan kita doa pagi sore. Nabi mengajarkan kita doa ketika berada di tempat yang angker misalnya yang kita khawatir ada jin yang mengganggu. Nabi ajarkan doa. Nabi juga ajarkan doa-doa ya, sebelum tidur misalnya. Karena kalau orang tidur dalam kondisi lemah mudah dimasuki oleh jin mudah diberikan bayang-bayang maka sebelum tidur berwudu baca doa sebelum tidur di antaranya adalah ayat kursi ya kan ayat kursi dibaca karena itu yang ngajari setan sendiri nah kebetulan dia waktu itu benar gitu. nabi kan sebutkan bahwa dia pembohong pendusta tapi ketika engkau wahai Abu Hurairah diajari oleh eh, jin tadi oleh setan tadi tentang tentang ayat kursi dia benar tapi dia hukum asalnya pem, pembohong pendusta Makanya jangan percaya dengan jin. Ya, jadi apa-apa yang dikatakan jin bilang saya, saya tidak percaya. Paham ya insyaallah ya. Maka jin nggak bisa dijadikan ukuran. Nah, ini kadang para dukun menjadikan itu sebagai ukuran. Ada orang datang misalnya kecurian, datang kepada dukun. Mbah dukun, gimana ini? Saya kecurian. Kira-kira siapa pencurinya? Dukun bekerja sama dengan jin. Ya, akhirnya dapat informasi dari jin, dipercaya. Akhirnya timbul masalah antara orang tadi dengan orang lain yang belum tentu dia mengambil seperti itu. Ala kulihal jangan percaya kepada kepada jin. Tapi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sibukkan dengan kesibukan yang bermanfaat sehingga kita tidak lagi berurusan dengan jin dan teman-temannya tadi, ya. Wallahu alam bisawab. Dan kalau misalnya sudah dirukia, ya sudah bagus. Itulah memang salah satu cara untuk kita terbebas dari jin. Di apa tadi? Di rukia. Dan rukia paling bagus adalah merukia diri sendiri. Kita rukia diri sendiri, kita baca Al-Quran, ya, kita baca Al-Quran. <tuh> Bismillah, assalamualaikum, amin. Bagaimana kita mengetahui ciri-ciri dia itu jodoh kita? Setelah istikharah, Ustadz, karena anak sudah istikharah, tetapi tidak ada niat untuk menikah. Apakah ini termasuk waswas setan? Wallahu alam was waswas setan atau bukan? Uh, ya yeah, ini yang bagus sholat isekhoroh yeah, ya. Kalau ada yang datang sholat di uh, kalau misalnya apa ada keinginan besar untuk menikah segera menikah. Saya nggak tahu juga alasannya kenapa tiba-tiba tidak ada niat menikah. Ya yeah? kalau sejak awal niat menikah dan orang yang datang itu bagus sudah terima cari informasi tentang orang tersebut dari teman-temannya, dari keluarganya, ya dia baik atau tidak, bagaimana dia paham agama atau tidak dan seterusnya. Kalau sudah yakin, sholat istikharah kan kemudian insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, eh, bagaimana kita mengetahui ciri bahwa dia jodoh kita? Ya kalau kita sudah nikah, nanti jodoh kita. Kalau belum nikah, belum belum jodoh kita. Nanti sudah nikah, baru itu jodoh kita. Kalau pacaran bukan jodoh kita. Ya, kadang ada orang pacaran, baru pacaran sudah ngatur kita. Dilarang inilah, disuruh inilah, disuruh itulah. Ribet orang pacaran itu, sudah dosa ribet lagi. Ya, jadi caranya gimana? Yang asal langsung nikah. Kalau benar-benar sudah ada niat untuk nikah, nikah. Dan laki-laki yang baik, laki-laki yang tidak PHP. Langsung datang ke orang tuanya melamar, menyebutkan ini dan itu. Iya, gentle. Laki-laki yang baik, yang benar-benar cinta kepada kita, laki-laki yang tidak berpikir berapa uang panai, pokoknya dia datang saja dulu. Iya kan? Iya. Dia datang dulu, kalau dia sudah datang, nanti dia lihat misalnya uang panainya tinggi, ya kita berusaha kita lawan dengan uang panurun. Panaun ya. Iya, supaya dia turun-turun, nggak -turun, naik-naik gitu. Gimana lah kita... Baik-baik sama keluarganya gitu Kita cari informasi ini bapaknya suka apa Oh bapaknya suka mancing Kita cerita tentang mancing Oh bapaknya suka ini ya sudah Lama-lama dekat insya Allah akan dimudahkan Nah Sang calon istri di rumah Juga pendekatan kepada kedua orang tuanya Insya Allah akan jadi Kerjasama yang baik ya, Jadi kalau ditanya eh Bagaimana cara mengetahui bahwa dia jodoh kita eh, Kalau sudah nikah Kalau belum nikah belum Makanya saya nasihatkan untuk semuanya, anak muda jangan pacaran. Pacaran itu bukan solusi, tapi polusi. Iya, bukan solusi. Betapa banyak orang pacaran, putus, pindah pacar lagi. Putus, pindah pacar lagi. Kasihan anaknya orang. Ini bukan sepatu, bisa dicoba, dilepas lagi. Oleh kalau itu, salah satu bentuk penghargaan seorang laki-laki kepada wanita adalah menikahinya, bukan mem-PHP-nya tapi menikahinya. Paham sudah ya, insya Allah ya. Jadi wanita juga di rumah dia tenang, karena ini suaminya atau calon suaminya betul-betul serius ingin melamar dia. Kadang orang masya Allah luar biasa PHP. Sudah nador sana nggak jadi lagi, nador sini nggak jadi lagi, nador sini nggak jadi lagi. Akhirnya masya Allah, ya kasihan ya para wanita. Tapi oleh, oleh karena itu semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan anti untuk dapat jodoh yang sesuai dengan apa yang Anti kehendaki dari laki-laki yang soleh insya Allah, amin ya, dan e, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan tanya apa ciri-cirinya kalau dia jodoh kita, ya, karena itu tadi jawabannya. Kalau anti sudah nikah sama dia, berarti dia jodoh anti. Kalau bukan, ya, relakan dia untuk orang lain. Kayaknya, nah, karena bukan jodoh kita kan? Ya. E, ini gak tahu. banyak sekali masalah keluarga ya, insya Allah. Saya bekerja di salah satu lembaga amil. Eh, apa ini? Saya merasa nyaman, tetapi setelah mengikuti amil apa ini atau ya, mungkin ambil zakat, eh, saya merasa nyaman dan setelah mengikuti kajian sunnah, saya merasa ada kejanggalan dan ras saya rasa tidak nyaman lagi dengan lingkungan diet dan pekerjaan. Orang tua masih mengkhawatirkan sumber penghasilan. Eh, jika saya berhenti bekerja, mohon sarannya, Ustadz, apakah sebaiknya saya berhenti bekerja atau bertahan? Bertahan atau bekerja? Bekerja atau bertahan? Dilihat kondisinya. Kalau pekerjaannya adalah pekerjaan yang haram dan dia yakin pekerjaan haram, langsung berhenti. Kalau dia tahu pekerjaan haram, cuma berhentinya juga pakai strategi. Jangan langsung tiba-tiba putus gitu. Artinya dia berusaha mencari pekerjaan yang bisa menjadi pengganti dari pekerjaannya. Dan insya Allah Allah akan mudahkan. syai'an lillah minhu. Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih bagus. Yakin itu. Ya, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih bagus lagi. Jangan khawatir masalah pekerjaan. Yang kita khawatirkan adalah bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Itu yang kita khawatirkan. Sama dengan para ulama kita sebutkan tadi. Adapun nasib kita di dunia, insya Allah nggak ada orang yang uh, mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala kemudian Allah menterlantarkan dia nggak ada. Kalau menguji ada, ada orang diuji. Tapi kalau dia bersabar, Allah akan berikan sesuatu yang bagus, happy ending nanti, insya Allah. Ya, yang penting dia bersabar, sabar di dalam mengikuti apa keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau misalnya pekerjaan sudah bagus ya udah dia bertahan dan tidak ada penyimpangan di situ dia bertahan. Ya, tapi kalau pekerjaan dia yakin setelah dia kajian sunnah, ustadz ustadz sunnah yang paham sunnah menjelaskan bahwa pekerjaannya itu tidak sesuai dengan uh, syariat banyak pelanggaran di dalamnya maka tentunya dia mencari pekerjaan yang membuat dia nyaman, membuat dia tenang untuk bekerja. Ya berdoa kepada Allah dan sholat istiqarah Ya, setelah itu ikuti apa yang besar hati kita untuk mengikutinya. Semoga Allah mudahkan, Insya Allah. Bismillah, saudara saya punya sifat yang gampang marah dan agak kasar dalam berucap ketika marah. Adakah orang lembut ketika marah? Gak ada ya. Nah, jadi memang orang marah seperti itu kasar ketika berucap. Kalau dia lembut, berarti dia sedang tidak marah. Nah gitu ya. Jadi intinya ini suka marah gitu. Sulit dinasehati dan tidak suka ditegur. Ya, itulah sifat orang pemarah seperti itu. Susah ditegur dan sulit dinasehati. Ya, susah ditegur ya, sulit dinasehati ya sama ya. Ya, karena sifatnya itu e, tolong sarannya ustadz. Apakah dia harus di ya? Atau bagaimana? Insya Allah ini sadis juga pertanyaannya ini. Taib, eh, kita satu saudara dengan beberapa orang misalnya, itu wataknya beda-beda semua. Harusnya Anda sebagai saudara harus bisa memahami saudara saya begini, saudara saya begini, saudara saya begini. Saudara saya begini, dia suka marah. Maka Anda harus tahu bagaimana cara menangani orang marah, eh, saudara Anda tersebut. Sudah lama sama-sama, masa nggak bisa tahu. Ya, ini menunjukkan kita kurang perhatian dengan saudara kita. Kalau kita tahu saudara kita, kita paham dia, kita akan tahu solusi apa kira-kira kalau dia marah, kira-kira apa cara saya supaya dia enggak marah. Supaya dia eh, turun eh, emosinya lagi dan seterusnya. Kita kadang sesama saudara kurang kurang saling memperhatikan sendiri-sendiri. Harusnya sesama saudara harus, harus saling memahami. Oh, ini saudara saya begini, lembut saudara saya begini, saudara saya begini. Nah, kemudian mereka dipergauli sesuai dengan apa? kondisi mereka masing-masing. Had nas -masing. bima yafhamun. Ajaklah manusia berbicara sesuai dengan apa yang dia pahami. Dan perlu bersabar terhadap saudara kita. Karena orang paling berhak untuk mendapatkan nasihat dari kita, mendapatkan wajangan dari kita adalah saudara kita. Karena dia yang paling dekat. Dia adalah kerabat kita, keluarga kita. Satu darah, mungkin satu ibu, satu bapak. Maka jangan ditinggalkan dia. Sampai kita benar-benar tidak mampu untuk menanganinya. Selama kita masih mampu menanganinya, dekati dia. Sebagaimana kisah Abu Hurairah yang sering saya sampaikan ya. Kisah Abu Hurairah bersama ibunya. Abu Hurairah nggak tinggalkan ibunya. Sampai betul-betul ibunya itu masuk Islam. Bagaimana juga kisah Rasulullah kepada pamannya. Didekati terus pamannya. Sampai pamannya mau meninggal, Nabi terus mendekati. Begitulah kalau kerabat. Begitulah kalau kerabat. Dan juga kerabat-kerabat Nabi yang lain, alaih salatu wassalam, didekati oleh Nabi, dinasehati. Dan di antara kerabat beliau, Sifatnya beda-beda, ada yang keras, ada yang lembut dan lain sebagainya. Ya, di antara sahabat juga begitu, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang tegas, macam-macam sahabat. Tapi Nabi Wasallam mempergauli mereka sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, ini yang harus dilakukan oleh setiap saudara kepada saudaranya yang lain. Dia harus tahu watak saudaranya dan dia harus tahu solusi menghadapi saudara yang seperti itu, ya? Nah, adapun sulit dinasehati, saya nggak tahu apakah benar dia sulit dinasehati atau kata-kata kita yang pedis seperti cabai. Gitu. Karena ada juga orang ya, sebenarnya gampang dinasehati. Cuma kalau kata-kata kita kasar, keras, kata-kata kita yang langsung nyelekit begitu, orang nggak mau dinasehati lagi. Coba ya, kalau misalnya kita makan, makanannya sederhana, insya Allah. Cuma nasi sama sambal, ya di sampingnya ada ayam. Misalnya, ya, nasi dengan sambal. Cuma orang nawarkan enak, ayo silakan makan. Enak kan kita makan enak. Tapi kalau misalnya makanan enak, lalu cara menawarkannya kurang bagus, makanan tadi jadi nggak enak lagi. Sama dengan nasihat. Nasihat yang disajikan dengan baik, dengan lembut, dengan eh, sopan, itu akan menjadi nasihat yang indah. Ingat, kisah para ulama kita, sebagian ulama kita, yang melihat tetesan-tetesan air bisa memecahkan batu yang besar. Itu ada beberapa kisah walaupun ada sebagian lemah, sebagian lagi ulama menceritakan, ya. Jadi tetesan air menghancurkan batu yang besar. Air itu lembut, tapi dia bisa menghancurkan batu yang begitu besar dan keras. Hati tidak sekeras batu. Dan nasihat tidak selembut air. Maka kalau air bisa menghancurkan batu, nasihat lebih bisa melelehkan hati. Paham? Tapi syaratnya pelan-pelan. Terus nasihati dan jangan putus asa. Apalagi itu saudara. Sejelek-jeleknya dia, dia tetap saudara kita. Ya, dia nggak mungkin berpindah jadi saudara orang lain lagi ya. <tuh> Sejelek-jeleknya dia. Sejahat-jahatnya dia, dia saudara kita. Maka kewajiban kita adalah apa? memperbaiki, meluruskan dia. Karena dia adalah saudara kita. Insya Allah ya. Kelembutan itu bisa merubah semuanya. Intinya lembut. Nabi bisa merubah kerasnya orang-orang yang jadi musuh beliau dari kalangan orang-orang Quraisy Karena kelembutan beliau. Coba perhatikan Allah berfirman di dalam Al-Quran. وَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ dan disebabkan oleh kasih sayang Allah kepada engkau, wahai Muhammad, engkau menjadi lembut. Nah, perhatikan. Allah menyayangi Nabi, Nabi dijadikan lembut oleh Allah Dan inilah rahasia keberhasilan dakwahnya Rasulullah Kalau engkau wahai Muhammad Keras dan kasar Sungguh mereka akan lari dari kamu Jadi tidak larinya orang yang keras tadi Mengikuti dakwah Nabi Muhammad Karena apa? Kelembutan Nabi Maka saya sarankan kepada yang bertanya tadi Supaya memperbaiki Gaya bicara Memperbaiki intonasi berbicara dan juga melihat timing waktu yang tepat untuk berbicara. Kalau tidak, ya berabe semuanya. Sebaik-baiknya pembicaraan kita kalau timingnya tidak pas akan berantakan semuanya. Barakallahu fikum, saya nasihatkan untuk terus memberikan nasihat-nasihat yang baik ya. Orang yang seperti tadi yang disebutkan keras, kasar, tidak mau dinasehati, berarti dia sangat butuh untuk dinasehati. Ya, wallahu alam semoga Allah memberikan taufik. Sudah? Masih ada? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Berikan kami motivasi Ustaz agar kami menjadi seorang tulab yang betul-betul mencari ilmu dengan mengharapkan wajah Allah. Barakallahu fiik. Pertama ikhlas karena Allah. Jangan cari pujian orang lain. Jangan cari ketenaran. Ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu perlu keikhlasan. Perlu keikhlasan. Orang yang cari ilmu tidak ikhlas, ilmunya tidak akan bermanfaat demi Allah sama sekali. Kalau dia ikhlas, ilmunya akan bermanfaat walaupun ilmu tadi sedikit. Maka yang paling pertama yang harus diperbaiki adalah keikhlasan. Tanyakan kepada diri kita, kita cari ilmu untuk siapa dan untuk apa? keikhlasan perlu dijaga. Wa ma umiru illa liya'budullaha Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. yang pertama. Yang kedua adalah e, membaca sirah sejarah orang-orang terdahulu di dalam menuntut ilmu. Ada di antara mereka yang kaki apa? jari-jari kakinya putus karena perjalanan menuntut ilmu ada di antara mereka sampai minum air kencingnya sendiri karena sudah nggak ada minuman dan dia melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Ada di antara mereka yang satu bulan melakukan perjalanan penuh satu bulan. Dia siapkan semua yang bisa dia siapkan perjalanan satu bulan cuma sekedar mau cari satu hadis Satu hadis Ada di antara mereka harus berhadapan dengan musuh-musuh dan lain sebagainya sekedar untuk mendapatkan ilmu. Baca kisah-kisah mereka. Karena dalam kisah-kisah mereka akan memberi motivasi terbaik. Saya nggak bisa kasih motivasi. Oleh karena itu motivasi terbaik adalah membaca kisah-kisah para pendahulu kita. Antum ingin mengikuti jalan salafus soleh. Tapi nggak pernah membaca kisah-kisah salafus soleh. Gimana ceritanya? Ya. Antum harus baca kisah-kisah umat terdahulu. Kisah-kisah para salaf juga. Kisah-kisah para nabi dan lain sebagainya. Maka itu akan memberikan semangat insya Allah. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga bertemanlah dengan teman-teman yang soleh. Ini akan membantu kita untuk punya semangat. Teman yang soleh, yang punya visi, misi sama dengan kita. Yaitu untuk belajar dan mengamalkan ilmu. Kalau kita berteman dengan teman-teman yang malas belajar, walaupun kita rajin belajar, lama-lama kita yang terpengaruh. Ya, Orang-orang suka tidur semua, kita temani. Kita mau meroja'ah. Mana mau tenang hati kita? Orang ngorok semua di samping kanan kiri kita. Terpancing kita mau tidur. Apalagi kalau hujan. Masya Allah. Selimut sudah ada di depan mata. Mana mau mau tidak tidur kita? Ini maksudnya teman-teman yang buruk mengarahkan kita kepada keburukan. Tapi kalau teman-teman baik misalnya kita mengantuk. Tapi kanan kiri kita semua mau loja, baca Quran, menulis dan seterusnya. Kira mau tidur pun tidak enak. Akhirnya kita wah terpancing juga untuk semangat. Begitulah teman. Maka carilah teman-teman yang punya visi misi sama dengan kita menuntut ilmu. Dan saling memberi nasihat. <tuh> dan kalau ada grup-grup Grup apa saja itu, WhatsApp atau apa semua yang di dalamnya ada motivasi-motivasi kebaikan, maka masuk di dalam grup-grup tersebut. Dan yang terakhir, kalau mau diperpanjang banyak nanti, langsung yang terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah karena manusia itu lemah. Manusia tidak punya kekuatan, kekuatan ada di sisi Allah. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah menguatkannya. Siapa yang diberikan pemahaman tentang agama, maka Allah menginginkan kebaikan untuk dia. Tidak ada kebahagiaan bagi seorang Muslim kecuali ketika Allah menginginkan kebaikan untuk kita dan itu ada dalam ilmu agama. Dan tidak ada kebahagiaan bagi seorang Muslim dibandingkan dengan kebahagiaan dimudahkan dia masuk ke dalam surga dan itu ada di majelis ilmu. Dan tidak ada kebahagiaan seorang Muslim ketika uh, dibanding dengan kebahagiaan ketika para malaikat menaungkan sayap-sayapnya untuk mereka dan itu ada di majelis ilmu. Dan tidak ada kebahagiaan bagi seorang muslim. Dibanding dengan sebuah kebahagiaan, dia bisa merasakan ketenangan dan ketentraman. Dan itu ada di majelis ilmu. Makanya Masya Allah sini tenang semua. Sampai di rumah baru ingat semua utangnya. Di sini tenang Masya Allah. Aman. Ya? Masya Allah semua belajar, memahami, menulis. Ya tenang. Ada yang tidak tenang di sini? Kalau nggak tenang kita ikuti saran yang tadi. Kita rukyah. Ya. Majelis ilmu membawa kepada ketenangan. Maka jangan sampai tinggalkan majelis ilmu. Betapa rindunya kita dengan majelis ilmu seperti dulu. Sekarang Masya Allah, di majelis-majelis ilmu tidak banyak yang bisa hadir. Dulu Masya Allah, sampai membludak, sampai keluar, itu membuat kita luar biasa semangatnya. Ya Semoga Allah cepat mengangkat pandemi, dan kita bisa semangat lagi belajar. Tapi tidak ada rotan, akar pun jadi. Kalau misalnya kita tidak bisa belajar secara maksimal, sesuai dengan apa yang kita kehendaki, maka belajarlah dengan apa yang bisa kita lakukan termasuk diantaranya belajar melalui daring ya melalui jaringan-jaringan e, apa internet lewat zoom misalnya atau misalnya lewat e, facebook dan kalau facebook biasanya ngantuk ya nonton pelajaran di facebook lebih banyak ngantuknya nonton pelajaran di youtube banyak ngantuknya tapi kalau mau serius lebih serius yang e, ada kelas khusus itu insyaallah lebih lebih serius karena biasanya ada tugas-tugas kalau di Facebook, YouTube nggak ada tugas-tugas ya. Pokoknya jalan aja terus, ya. Taib. Oleh karena itu, barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan semangat kepada antum untuk belajar. Antum masih muda, masih bisa untuk menghafal, insya Allah. Belajar juga masih insya Allah lancar. Jangan dulu pikir macam-macam. Kalau belum waktunya nikah, jangan pikirkan nikah dulu, ya. Tadi saya kasih semangat ya. Tapi sekarang saya kasih semangat untuk belajar bagi yang memang belum waktunya nikah, masih anak bawang ya. Jangan dulu mikir nikah ya. Mikir belajar dulu, karena pernikahan butuh modal. Modal yang paling penting dalam pernikahan apa? Ilmu, betul ilmu. Uang bisa dicari, kalau ilmu tidak susah. Uang bisa dicari, kalau antum punya ilmu, antum menikah, insya Allah akan dimudahkan ya. Tapi ilmu, antum menikah, belum punya ilmu, berantakan semuanya karena antum adalah calon pemimpin, memimpin anaknya orang ya, sehingga butuh ilmu, sehingga belajarlah, serius, sungguh-sungguh. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Barakallahu fikum. Selesai? Masih ada? Satu? Gak ada? Habis? Baik insya Allah taufik kita cukupkan dan kita sambung lagi di pertemuan akan datang. Semoga pekan depan pertanyaannya bukan masalah keluarga lagi. Karena ini tadi banyak sekali masalah keluarga dan ini menunjukkan bahwa keluarga Indonesia punya masalah, ya, insya Allah. Maka semoga pembahasan-pembahasan keluarga lebih diperbanyak lagi supaya masalah-masalah itu bisa bisa selesai. Tayib. Sebenarnya bikin keluarga yang yang nyaman itu praktis sebenarnya, mudah gitu. Cuma kalau orang tidak tahu, akhirnya yang gampang jadi susah. Ya, yang susah tambah susah gitu. Tapi ketika kita paham ilmunya, kita belajar tentang masalah keluarga. Setelah itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah keluarga itu nyaman. Karena intinya berkeluarga apa yang kita cari? Ha? Litas kuno ilaiha agar dia merasa tenang dengan pasangannya itu itu tadi kenyamanan kalau sudah nyaman itulah keluarga yang kita inginkan kalau nyaman semuanya bisa kita mau bikin apa bisa yang penting nyaman tapi kalau tidak nyaman mau bikin apapun setengah mati ya baik barakallahu fikum semoga Allah memberikan kebaikan untuk keluarga Indonesia dimanapun berada insya Allah dari seluruh Sabang sampai Merauke semoga diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tentunya keluarga yang baik ketika mereka dekat dengan ilmu agama. Maka saya nasihatkan untuk semua hadirin dan juga para pemirsa dimanapun berada untuk senantiasa dekat dengan agama, belajar agama dimanapun kita berada supaya kita senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.